Saya menyampaikan laporan. Pertama, kegiatan Perlima BK ini berjalan selama satu minggu mulai tanggal 29 Januari sampai hari ini. Terus peserta yang ikut dalam kegiatan ini, siswa sebanyak 1.124 siswa. Yang selanjutnya, pada kesempatan ini pelaksanaan Perlima BK itu merupakan langkah yang keempat dari rangkaian kurikulum merdeka, di mana ada langkah yang pertama itu ada memahami garis besar kurikulum merdeka, langkah kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, untuk terima kasih kami selaku dari sekolah, dengan adanya kegiatan ini merespon, mensupport juga yang ditugasi Bapak Ibu guru yang sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan baik selama 5 hari dari hari Senin sampai Jumat. Pada hari inilah tepat waktunya untuk kita kreasi ya, untuk menampilkan. Baik Ibu dan Bapak dan juga adik-adik seluruhnya yang hadir pada hari ini, sama-sama untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan P5 BK pada tanggal 2 Februari 2024 dengan resmi dibuka. Thank you.
tentang kewirausahaan ini, yaitu kesannya saya sangat terkesan karena dengan adanya program P5BK ini dapat menjadikan kita sebagai siswa-siswi untuk berwirausaha. Terus kalau pesannya, semoga kegiatan P5BK selanjutnya lebih meriah lagi. Temanya kewirausahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratul Ayuningsih dari kelas 10 AKL 1 sebagai Ketua OSIS SMKN 1 Talaga. Di sini SMKN 1 Talaga sedang mengadakan P5BK yang diikutsertai oleh kelas 10 dan kelas 11 dengan kelas 10 bertemakan Zero Waste dan kelas 11 bertemakan kewirausahaan. Pesan dan kesan adanya acara ini, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan untuk kegiatan selanjutnya semoga lebih baik lagi, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita sebagai siswa dan siswi SMKN 1 Talaga. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabilatul Hasna. Perkenalkan, nama saya Selvianistia Merlina. Dari kelas 10 AKL 2, kami mengikuti gelar karya P5BK dengan tema Nol Sampah. Pesan dan kesannya adalah menyenangkan, berbahagia. Pesannya adalah lebih kreatif lagi dan lebih kompak lagi. Perkenalkan, nama saya Lela Merdiah dari kelas 10 AKL 3. Kami mengikuti gelar karya P5BK yang bertema Zero Waste. Pesan saya, semoga kedepannya P5BK di SMK Negeri 1 Talaga bisa menjadi lebih baik dan lebih meriah. Kesan saya terhadap mengikuti P5BK ini sangat seru karena kita bisa mendaur ulang dari sampah menjadi kerajinan. Ini adalah contoh kerajinan kami. Ini juga terbuat dari bahan kardus, sedotan, dan tali rami. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan di 10 AKL 3.